Setelah memasuki musim penghujan, membuat bendung Katulampa berstatus waspada 3 dengan ketinggian 150 cm. Petugas bendung Katulampa memperingatkan bahaya banjir di Jakarta, pasalnya banyak sampah yang ikut terbawa air. Kondisi bendung Katulampa langsung meluap dengan ketinggian 150 cm atau dalam status siaga 3. Dengan ketinggian itu, sekitar 270 ribu liter air per detik mengalir menuju Jakarta. Petugas bendung Katulampa, Andi Sudirman, mengatakan surat edaran telah dikeluarkan BMKG wilayah Bogor dan sekitarnya. Diperkirakan telah memasuki awal musim penghujan dan debit air menuju Jakarta semakin tinggi. Untuk itu, ia meminta warga Jakarta waspada karena debit air ke Jakarta dibarengi dengan material sampah yang akan menyebabkan banjir. Ini masih bertahan pada level 150 cm. Itu 276 meter kubik per detik. Air yang termonitor bendung Katulampa mengarah ke kawasan hilir dan kita mengukur Depok sampai Jakarta. Ini yang kita perlu waspadai. Tadi mulai sejak kapan meluapnya nih, Pak? Kita mengalami menjadi kawasan puncak mulai sore hari dan kita menikah sampai jam 18.00 dari 0, langsung naik ke 70 siaga 4 dan bertahan pada level siaga 3.